Ayo jajan, mantap coy. Ayo jajan, mantap. Ayo jajan, mantap. Siang ini saya ada di Surabaya, tepatnya di Kikil Sapi Warujaya. Jadi saya pengen mencicipi ya. Jadi ini satu porsi kikil sapi ya ini penampakannya. Oh, ini ada daun bawangnya. Terus ini kikilnya luar biasa ini. Loh, empuk banget ini. Oh ya ini ya, sangat empuk. Ini terus untuk kuahnya ini kental sekali ini kuahnya ini. Saya kental sekali, terus ada lontong juga ini. Coba diisuk lontongnya. Ya, lontong ya. Oke, saya coba dulu kuahnya ya. Tenang. Ada gurih asin, jadi rempah-rempahnya sangat terasa ini. Coba berikutnya saya coba kikilnya ini. Ini kelihatan diisuk. Oh, ini ya, saya coba ya. Empuk ya. Jadi saya rekom nih, jadi teman-teman penghobi kikil sapi, saya rekom nih untuk kikil sapi Warujaya. Tempatnya di pintu keluar terminal Bungur Rasih ini ya. Jadi silahkan untuk mencicipi. Oke, saya lanjutkan untuk makan ya, terima kasih. Bro, sambelnya gini ya. Oh, sambel apa nih ya? Sambal apa itu? Ada kacang. Oh, sambal kacang ya. Oh, sambal kacang ya. Oh, mantep bro. Di situ ini. Coba dulu bro. Mantap. Cium dulu ya. Oh, mantap ya, oke. Oke, silakan. Kikilnya empuk sekali ini. Depan, nggak usah kemana, nggak apa-apa. Ini enak banget ini kikilnya. Ya. Teman-teman kalau berada di daerah Bungur Rasih, Bungur. Ini wajib dicoba ini kikil Warujaya. Warujaya. Kikilnya empuk, ya. Segar, tambah jeruk, tambah sambal kacang, oke. Okay.